ini ucapan untuk anak sendiri nih Om yang sedang menikah hari ini. Gimana sih Om perasaannya sendiri Om kepada Amar Zoni dan Iris? Ya sampai saat ini bahagia kita juga ya. Walaupun belum selesai semuanya, tapi udah yang paling penting, tahap yang paling penting itu udah selesai kan. Karena ketika yang paling penting. Nah, untuk resepsi malam ini sendiri gimana nih Om melihat suasananya? Terus tadi juga sempat akad hujan juga nih Om. Iya. Panik iya. Juga gak Om pas? Tapi tetap kayaknya biar hujan juga, tapi kita berjalan lancar gitu. Jadi akadnya sah lah gitu kan. Gitu. Ngeliat tadi Amar sendiri panik, kayaknya gugup juga nih Om pas pertama gagal, sempat gagal. Baca ijab kabul. Baca ijab kabul. Ngeliatnya gimana tuh Om? Ya biasa lah kan, yang namanya belum pernah tentu dia pasti kak begitulah, semua orang merasa begitu. Oke Mbak ya, udah ya. Om undangan hadir semua Om, undangan dari keluarga hadir semua. Insya Allah hadir. Berapa undangan Om total? Aduh nggak tahu sih. Dari keluarga. Oke. Okay. Ucapannya Om mungkin terakhir untuk mungkin ujangan untuk kedepannya untuk menjalankan. Kedepannya Amar harus lebih bertanggung jawab lagi sebagai laki-laki, sekarang udah ada istri kan, jadi harus jadi kepala rumah tangga yang baik, membina rumah tangga yang baik untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan langsung berumah tangga sendiri, maksudnya langsung tinggal berdua atau? Oh, itu urusan dia. Oke, Mas ya. Oh. Udah ya, cukup ya. Terima kasih ya. Oke, kita mau mulai. Oke, Papa udah masuk.